Halo guys, kembali lagi bersama saya Dreyakor. Dan ya, gila kayak ini saya bakal gaca-gaca lagi di FC Wellington yang versi Jepang. Nah, kita masuk ke videonya. Untuk kalian belum subscribe, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian ketinggalan video selanjutnya. Di like juga bila kalian suka dan di share ke telus kamain FC Wellington juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini ya saya bakal gacha lagi dan juga bahas event terbaru di FC Nexon yang versi Jepang. Nah, kita masuk ke gachanya. Untuk kalian gabung membership Reactor, langsung aja klik tombol gabung di bawah. Dan kalau bisa gabung ke broker atau power gang, dimana harga mulai dari 5.100, tapi serapat banyak manfaat dan keuntungan channel Reactor nih ya. Kalau kalian bakal dapet badge of bencana di seluruh nama kalian, emoji custom, dan kolom komentarnya live chat, dan juga grup WhatsApp diskusi bersama orang lain dan juga terpi akun kalian bisa langsung review tanpa kita panunggu. So, tunggu apa lagi? Langsung aja ke membership Reactor ya. Dan seperti sesuai prediksi saya minggu lalu ya, setelah di Korea muncul event baru Icon Match, ternyata di Jepang delay ataupun telat seminggu guys. Sini akhirnya muncul juga untuk event Icon Match 24. Dan langsung aja kita bahas event di kampanyenya. Di sini ada 4 tahun anniversary Icon Match 24 Evolve Mission guys. Sini untuk kalian yang belum tahu misinya apa, itu gampang, cuman main rival divisi aja guys. Jadi ini pokoknya nih yang 1 2 3 nih yang punya kiri tengah kanan. Kiri ini yang nomor 1 misalkan nih. Ini kalian harus main serangan versus 3 kali ya, 3 kali. Terus yang nomor 2 ini main head to head 3 kali. Dan yang paling kanan ini mode manager 2 kali aja. Jadi kalian harus selesaikan misi-misinya untuk dapatkan token ini. Yang dimana tokennya nanti bisa kalian gunakan untuk evo pemain Icon Match Untrade. Ataupun yang tidak bisa kita jual langsung evo 5. Nanti saya bakal liatin ya. Pokoknya sih untuk misinya itu, kalau kalian mau klaim semua, sudah pasti saya rekomen kalian klaim semua. Itu kalian harus selesaikan ataupun main SVS 30 kali total, head to head 30 kali, dan mode manager 20 kali guys. Jadi let's go, kita grinding lagi adik-adik ya. Nah, token-token ini tuh langsung ke sini guys, ke exchange ya. Nih, pertukaran, terus yang ini. Nah, jadi kalian bisa pakai tokennya itu di sini. Misalkan nih kalian dapat 120 siapa misalkan ya. Terus kalian pakai tokennya di sini. Perlu 3 token ya. Nah, nanti pemainnya itu bakal kalian exchange sama tokennya dan kalian gacha nih pemain 120 langsung evo 5. Atau bahkan di sini kalau kalian geser ke kanan bisa kalian exchange 126 evo 5 guys. Jadi kalau kalian misalkan nanti dapat ya dari eventnya itu, dari misi dari event kampanye dari misi langsungnya, itu kalian dapat 126, terus kalian dapat apa udah nyelesain dapat tokennya juga, kalian bisa 126 evo 5 guys, tanpa protek-protek, tanpa bahan, langsung kalian bisa dapat exchange token dan pemainnya ya. Ini harus kalian harus dapetin juga poinnya nanti guys di di eventnya. Jadi itu ya untuk misi IM24 Evolve Mission di sini untuk nama eventnya guys. Jadi kalian harus selesai ya. Ini saya baru selesai satu ya untuk misinya guys. Terus juga lanjut ya untuk login bonus dapat EV ya 4 tahun anniversary. Terus ini tuh login masuk biasa ya, login bonus biasa. Terus ini training atau mission muncul lagi ya. Ini guys. Training atau mission biasa untuk misinya sama ya. Kalian harus jual 10 pemain. Terus login minimal 3 kali per minggu ya dan total 8 kali. Terus kalian harus main serangan versus ataupun head to head 10 kali per minggunya guys. Ini kan 2 minggu ya untuk eventnya. Jadi seperti itu guys untuk misinya, gampang. Nah, terus ini ada event ini ya, follow Twitter guys, kalian tinggal klik aja terus batal kalau yang di saya. Tapi udah keklaim guys untuk itu ya hadiahnya. Ini enggak ada. Ini enggak ada season pass belum besar kan? Ya, tapi ini kita nanti aja guys gacha-gacha. Kita ini bahas sama ini guys, bahas sama gacha event baru aja. Oke. Okay. Di sini kita coba gacha. Guys, ini ada hadiah ini guys. FC apa sih? Saya lupa ya. Yang challenge itu guys. Kita coba tengok dapat siapa di sini. Guys, ada minimal 122 di sini. Oke, okay, dapat Drogba kah? Bukan, siapa nih? Oh, ini guys, kita dapat 123 Robikin ya dari hadiah itu guys. Lupa lagi namanya, Authentic Challenge, pokoknya challenge yang FC Pro Mobile ya. Oke, ini hadiah-hadiahnya ya. Ini yang dari hadiah itu guys, yang main satu kali aja.
Oke, dan langsung aja kita coba tengok eventnya dulu nggak sih? Langsung ya. Nah ini Icon Match 24 sisa 28 hari lah ataupun sebulan nih beratnya ya, untuk eventnya guys. Nah ini kita klaim dulu guys. Nah ini untuk kalian belum tahu nih, cara ngeklaim token ini kalian harus selesaiin itu guys, latihannya ya. Nah kalian selesaiin latihannya terus juga dapat ini guys, logo juga keren ya warna hitam. Nah kalian harus selesaiin ini ya. Dan ini untuk misinya sama guys seperti yang di Nexon Korea, kalian harus main head to head 10 kali, selesaikan 15 daily mission sama cetak 100 gol guys untuk misinya ya. Dan di chapter 2 nya ternyata sama ya, di sini saya udah berpengalaman di Nexon Korea karena udah minggu atau dua minggu event ya. Pokoknya ini sekalian saya saranin kalian fokus satu aja guys, soalnya sama aja ternyata ya untuk hadiah pencapaian nih. Kita coba ya, bukan nih, kita mungkin di akun keempat kita pilih ini aja deh, Rio Ferdinand ya. Oke, kita klaim nih 60 token ya per buka guys. Per buka apa? Ini sih namanya logonya ya, logonya ya. Foto ininya. Lumayan dapat 6 dan sih juga. Nah, Nexon sih, Nexon Jepang mantap sih guys. Soalnya hadiahnya nih guys 100% lumayan new generation untuk bahan-bahan ya. Mantap ini. Dan sini kita coba buka galeri koleksinya. Pertama kita dapat Viera RB. Oh, Viera RB di sini. Ah, iya. Ini CB kali guys. Aduh, hai masih ngebug ini. Oh, ini soalnya bang. Oke. Ini kita dapat Viera dan single ini per hari cuma bisa satu guys, nggak bisa direset ya. Dan jangan, dan seperti saya bilangnya jangan kalian nih buka juga yang ini jangan guys. Ini ya mubazir tokennya guys. Jadi kalian fokus satu aja. Soalnya hadiah pencapaiannya satu nih. Kita coba buka yang ini. Harusnya sama sih. Tuh, udah kebuka ya untuk hadiah pencapaiannya. Jadi kalian fokus satu aja, mau pilih yang Drogba ataupun yang Rio Ferdinand ya. Pokoknya per hari cuma bisa sekali guys. Nah, per hari cuma bisa sekali ya untuk buka foto ataupun galeri ikonnya. Ini dia untuk di sini tuh, ini guys, ini guys di Nexon Korea hadiah utamanya itu 124 aja di Nexon Jepang. Ini guys kenapa Nexon Jepang selalu ada di hati ya, selalu yang terbaik karena ini guys, lihat nih, sudah pasti yang menarik perhatian ini sih. Untuk kalian yang butuh keeper langsung guys, kalau dapat ini udah mantap jiwa ini ya. Bandersar 126 nih untret loh guys, 126 untret. Kalian langsung apa ke evoin atau evo sendiri ya, jangan kalian gacha evonya sih kalau bisa ya. Terus sini untuk heroes terbarunya Eden Hazard sudah pasti sama ya, tapi 55 di sini offernya 125 ya. Rate-nya juga ada 4. Ini sih jujur pemainnya sih mewah sih guys. Coba nih kita gacha kayak kali ya, coba ya. Hadiah pencapaian satu offer di sini. Let's go. Apakah animasi? Oh enggak ya. Di sini kita dapat. Oke, okay, 120 aja di sini ya. Cuman jujur untuk yang 120 saya rekomen jangan kalian evo guys ya. Yang sudah pasti yang sasaran kalian evo yang 124 ke atas sih. Maksudnya masih oke okay kalau kalian evo ya nih, mulai dari siapa nih? Cannavaro, Roberto Carlos, terus Mascherano dan lain-lain. Kalau yang 120 jangan guys, jangan kalian evo meskipun pemainnya banyak yang bagus juga ya, tapi 120 di meta sekarang udah kuring guys, jadiin koleksi aja ya. Nih pemain-pemain yang 120, 124 ke atas nih, 125 juga rekomen kalian evo guys. Oke, kalau ataupun kalian pakai nih. Terus hadiahnya nih 125 ya pasti guys, dan 126 pasti juga. Jadi tadi sudah saya bilang kalian harus dapetin nih di pemain 126 nya sama tokennya. Terus ya misalkan nih kalian dapetin ini, misalkan ya kalian dapet Taka nih di sini ya, ya sudah pasti kakaknya harus kalian exchange dan kalian gacha lagi guys pemain 126 evo 5 nya di pertukaran tadi ya. Oke, okay? Okay. Terus juga di sini, oh nih sampai 20 over 20 dapat evo 2 juga loh ya sih. Bintang retro memang lebih keren di Nexon Korea, cuman ini sudah pasti 100% lebih bagus, better di Nexon Jepang guys untuk event icon match ya. Oke, okay? Itu dia untuk event icon match dan apa misinya juga tadi saya udah jelasin ya. Dan kita coba tengok kali ya pemainnya guys, apakah sama icon match 24 pasti sama-sama aja sih, cuman yang beda pasti tidak ada pemain Korea di sini ya. Selain Park Ji-sung guys, ingat saya ada icon apa ya, legend Korea yang ada di Nexon Korea guys. Nah ini dari 130 ya, dan nggak ada pemain yang ini guys yang biasa ya, cuman icon match doang di sini, icon sama heroes ya. Oke, di sini yang tertinggi ya Tore masih 45 lagi-nya, cuman di sini nggak legend juga ya. Ini ada siapa nih? King ya? Ada King juga, Vidic mah udah sih yang ditanya lah ya. Drogba striker legend dong. Ya sih pasti lah ya.
Mata-mata si Jur ini sih. Yang versi on-trainnya menurut saya pasti OP sih guys. Asli Van der Sar 126 loh. Soalnya Van der Sar di Nexon Jepang jarang banget dapat kartu ya. Ini nih, yang salah satu pemain akan match yang menurut saya menarik yaitu Roberto Carlos RW ya. Dan sini Lenceng guys, mantap sini. Oh, yang 126 nya belum saya cek ya. Coba kali ya. Coba guys, kita coba cek kali ya. Bentar, 126 atau berapa guys? 125 apa? Di Roberto Carlos, yang ini guys, yang untrap. Oh, 124 ya. Oh, tapi sayangnya nggak ini guys, tidak Lenceng ya, cuman udah bagus ini. Untuk RW juga bagus-bagus sih. Coba cek nih. Untuk Cannavaro ya nih, Cannavaro RM guys. Ini RM rasa RB sih guys, jujur aja. Ada berani menekel support header loh untuk RM guys nih. Kalau kalian butuh ataupun kalian suka RM tipe defensif nih, sudah pasti rekomen lah ya. Roberto Carlos bagus, Mascherano juga nih, RB defensif juga menurut saya. Nice juga sih, oke. Terus Koeman, Ronald Koeman, CDM juga oke. Ini juga bagus ya. Tapi di sini nggak ada power header ya, adanya ini guys. Napas kedua nih untuk trade-nya. Terus ini nih CM kaki 55 guys, Del Piero. Ah, mantap juga sih. Anu juga nih bagus juga ya, ada 4 loh trade-nya guys. CB ada 4 trade, bayangkan guys. Terus Pak Kisung ini juga, aduh yang butuh LW nih. Ya guys, jadi 100% worth it eventnya kalian grinding sih, wajib guys, wajib ya. Terus ini juga nih M55 lagi guys, siapa nih? Zamrota ya? Zamrota juga. Terus ini Peter, oh ini, oh ini guys siapa? Arcisio CF juga sih. Vidic 25 juga nih, Vidic mendapat banyak kartu gratisan ya, mulai dari apa, bintang retro, euro guys, euro icon ya. Terus ini King, oke, okay. Drogba 25 juga, wah Hazard juga, wah udah sih. Ini semua pemainnya bagus-bagus masalah guys, jadi bisa bilang 100% worth it grinding guys. Worth it kalian yang udah lama gak login, yang udah lama gak main, wajib guys login lagi dah untuk event ini ya. Terus di fight RB juga bagus ini. Terus ini CB Vieira. Wah. Dan ini guys menurut saya salah satu terbaik sih. Van der Sar keeper ini 126. Loh kan dapat sih hoki sih guys. Ya Torres striker juga mantap. Terus CDM Ferdinand juga ini. Shevchenko right wing. Oke juga ini meskipun nggak kidal ya. Terus Peter Crouch. Oh iya saya lupa ada Peter Crouch juga guys. Peter Crouch keeper. Aduh ini wah bagus juga nih. Bagus ini. Henry striker sama kakak kakak LW ya. Kakak aduh ini juga. Nah. Guys, guys, event minggu ini, bulan ini Icon Match 24 wajib kalian grinding guys. Wajib. Recommend by Dreakor ya. Oke, okay, langsung aja kita ke shop karena ada hadiah-hadiah menarik di sini yang bisa kalian claim guys. Di minggu ini sih. Mantap sih Nexon ya. Oke, kita coba ini bentar, tapi saya ini agak trust issue guys, soalnya takutnya cuma bisa pilih salah satu ya. Kita coba pemain dulu kali ya. Pemain dulu dah. Coba nih, gacha paket pemain 124 minimal Evo 2 ya di sini guys. Minggu ini dapat banyak gratisan, event mantap-mantap, bagus juga pemainnya. Nope. Dan sini no animation, kita dapat Nkunku saja. Nkunku sudah 4 ya. Oke, okay. Minimal-minimal itu busuk ya. Oh, bisa guys, sudah semua. Oke, okay, oke. Okay. Bisa klaim 4 hadiahnya loh. Ini Nexon sih terlalu baik sih guys, jujur aja Nexon Jepang nih. Terus juga dapat TP nih dari 200 sampai 1 miliar guys. Kita dapat 200 juta aja. Oke. Okay. Oke, okay, busuk di sini aku dikupat tuh gacha ini ya, paket-paket gratisannya. Oke, okay, dapat ini juga. Dapat protect juga loh. Baik betul guys ini. Oh ya, dan sini juga untuk event ini nih, token FC Festival juga ternyata ada update guys eventnya dan juga misinya ya. Nah ini misinya nih, misinya tuh gampang sih juga guys. Kalian harus main serangan versus 5 kali nih yang teratas, terus main match skill ataupun versus event atau versus komputer 5 kali juga. Mode manager 5 kali, head to head 5 kali guys. Kalian udah dapat 4 token. Yang dimana kalian bisa dapat hadiah-hadiahnya nih tokennya. Dapat protect, dapat pemain new generation bahan Evo 128. Dapat pemain juga ini dari 123 minimal Evo 2. Dan sudah pasti dapat pemain ini guys. Kalian bisa pilih mau pemain UTOTS, Untrad 130 atau kalian gacha yang Evo 6 ini ya. Lah kalian klaim ini guys yang 10 juta koin ya. Oke. Okay. Ya guys.
Kalian minta apa lagi nih? Poster Nexon Jepang minta apa lagi guys? Dikasih banyak gini minggu ini. Udah sini mah. Guys. Eventnya GG. Hal pemain-pemainnya juga bagus semua guys. Worth it semua nih. Yang 125 ke atas ya. 124 ke atas ya. Juga misinya juga gampang. Cuman main rival PC. Terus selesainya misi harian sama cetak 100 gue guys. Udah. Gampang. Ya itu untuk penjelasan misinya, kita coba gacha-gacha di akun lainnya kali ya, let's go. Oke, dan langsung aja kita gacha-gacha guys untuk di akun lainnya ya, let's go. Ini kita klaim-klaim dulu. Oke, udah sih guys, harusnya bilang ya, udah jelasin sih panjang lebar tadi guys. Event mantap, Iron Man 24 di Nation Jepang. Banyak gratisan, banyak pertukaran-pertukaran yang mantap pokoknya ya. Oke, dan sih kita coba nih gacha di akun ketiga guys untuk hadiah apa sih, saya lupa, partisipasi FC Pro Festival saya ya. Atau si pro apa guys yang Authentic Challenge ya. Tapi sini no animation dapat siapa nih? Dapat salah satu dua ya. Oh, dapat balon tapi ternyata ya. Oke, okay, dan langsung aja kita ke event dulu kali ya. Ini akhirnya 24 guys. Waktu dapat pemain 24 ya kan? Di gacha yang tadi guys yang awal-awal. Ini kita claim juga nih 100 token. Icon Mesh 24 terus dapat logo juga nih. Keren juga guys, seperti bilang ya. Icon Mesh 24. Oke. Okay. Terus ini langsung aja ke chapter 2. Ini kita pilih yang drop kali ya. Ini cuma bisa per hari guys soalnya, jadi login per hari terus kalian toker tokennya ya. Ini new generation juga guys, lumayan loh, bagus juga guys ini hadiahnya ya, mantap sih. Nexon oke, dapat Shevchenko dan kita gacha lagi ya, siapa tahu dapat 124 ya kan. Yuk di akun ketiga kita tengok dapat siapa. Nope. Masih 120 ternyata ya, cuma lumayan sulit guys. Oke, kita coba klaim lagi ya. Token ini juga apa lifting master ya, terus dapat protect juga. Wah ini udah sih. Oke, saya tidak bisa berkata-kata ya, hanya bisa tersenyum manis menyengir terhadap Nexon ini. Oke, dapat 300 juta ya, lumayan lah ya. Let's go, kita gacha lagi paket gratisan guys dari FC Nexon Japanese. Nope. Dan masih no animation di sini. Oke, dapat pemain apa nih, Ecuador kah? 125 sih, lumayan guys, oke dikit lah ya. Oke, dan langsung aja kita lanjut lagi gacha di akun kedua. Oke, dan langsung aja kita lanjut lagi guys. Oh ya, sekarang ini ya, login harian di ini guys, jadi token IM24 ya, bukan token retro lagi guys. Oke, langsung aja kita klaim lagi guys, gacha ya. Oke. Oke, login bonus. Oh, tadi lupa lagi ya, nggak ini guys. Ya, apa, nggak pencet Twitter. Pemain-pemainnya untuk kita jadikan ini ya, token bahan latihan guys. Ini nih, saya tadi lupa di akun ketiga. Lupa klik ya, lupa klik. Oke, okay. Ini udah juga, terus pajak nih, nggak ada juga ya. Let's go, kita gacha lagi hadiah dari FC Pro Festival Challenge di sini ya. Kita coba lihat dapat siapa di akun kedua. Polandia, Lewandowski, OVR, kata 102 ya, oke. Okay. Masih 102 guys, nggak ada hokukinya. Terus kita lanjut langsung saja ke event Icon Match 24. Icon Match 24 berarti, tapi eventnya sih sebulan ya, harus bisa sih guys kalau login sehari ya untuk print token-tokennya guys. Oke, kita buka terus juga claim ini ya. Logo Icon Match 24. Terus kita langsung saja ke chapter 2. Ini kita pilih siapa aja seharusnya, nggak pengaruh soalnya. Oke, kita pilih aja di sini, dapat skill boost, please lah ini nih. 126 sih, 126-128 ah, aduh masih 125 ternyata, 124 ternyata ya. Dan di sini kita dapat siapa untuk galerinya, let's go, koleksinya di sini dapat Del Piero 131. Yuk, tapi harusnya sih nggak ada animasi guys, harusnya nggak ada animasi kali ya, 124 guys ataupun 125. Oke, kita dapat masih 120. Gak juga sih sini dapat 124 ya, 120 banyak juga sih sepomennya ya. Oke, langsung aja lah kita ke shop, kita gacha-gacha lagi. Tuh, klaim dulu nih 100 token. Terus protect juga nih lumayan ya kan, 20 guys. 20 protect yang ini ya, intermediate guys. Yang hijau biru. Sama di TP juga tadi dapat 300 juta ya. Paling oke dapat 1M guys. Oke, dapat 300 juta lagi, not bad. Nah, let's go, kita gacha lagi. Hadiah paket gratisan di shop FZ Nexon Jepang, animasi kah? Bruh. Tidak guys, animasi dapat VOTS, cuman FO3 oke. Okay. Oke dikit lah ya, 124 guys.
season 4 cuma level 3. Langsung aja kita next ke akun pertama. Oke, dan langsung aja kita lanjut ke akun pertama guys. Langsung aja lah, kita cepat aja ya. Ya tadi penjelasannya udah lama juga sih ngejelasin ya. Jadi kita cepat aja nih klaim-klaim sama gacha-gacha ya. Ini juga udah. Oh iya, jangan lupa nih Twitter guys. Lumayan guys dapat ini koin juga, penguatan yang merah sama itu pemain tumbal ibaratnya. Oke, ini yang ada. Oke. Go. Kita gacha lagi untuk hadiah FC Mobile Pro Festival di sini ya, challenge. Kita coba tengok dapat siapa. Animasi. Oke, okay, icon Belanda. CF. Ini 122 ini harusnya. Biar kam ya. Mantap banget ya. Dapat 122 lagi guys, gak ada OKG-nya untuk di gacha yang ini. Aduh, hai. Welcome, oke. Dan langsung aja kita ke icon match 24. Kita klaim dulu untuk 100 tokennya ini. Berarti minggu ini ataupun hari ini dapat 160 ya. 160 token per token apa per foto itu kita bisa 60 guys. 60 token ya perlunya, terus ini dapat 50, oh dapat 150 juga ya. Berarti per minggu itu kira-kira dapat ini ya 260 guys. Huh? 310. Ini 60 ya. Ya bisa 5 kali sih guys per minggu ya. Kita klaim 5 galeri, bisa klaim 5 toko, 5 toko, 5 foto. Oke, dapat 6 lumayan di sini untuk new generation-nya. Dan di sini kita dapat foto Park Ji-sung left back. Oke, ini ngebak ya, nggak muncul di sini. Segala di sini 124 nggak sih? Yang 120 terus, guys. Duh. Masih 120. Di sini dapat library ya. Ya, tapi 120 sih terlalu kecil sih, jujur aja maksudnya. Makanya saya tidak rekomen kalian epos sih 120. Dari 124 sih. 24 ya, dari ini nih, dari Kanakoro ke atas. Oke, langsung aja kita ke shop di akun pertama. Kita klaim-klaim lagi. Ini token Lifting Master, terus dapat protect juga ya kan. Ini dapat TP dulu, kita klaim aja. 500 juta, oke, pertanah kan nih guys. Pertanah kah? Oke kah di sini? Dan langsung aja, kita gacha lagi. Paket gratisan pemain dari 124 sampai 132. Minimal F2 sampai 8 di akun pertama. Apakah gacor? Ternyata tidak. Masih animation di sini 125 ya. Ya oke, dikit lah ya. Lalu ya untuk pembahasan dan juga gacha event terbaru, kalau berkenan menarik untuk event icon match 24, sudah pasti kalau misalnya better dan worth it 100% kalian harus grinding gacha di icon match 24 next round Jepang ya. Komen di bawah guys, menurutkan gimana ya, komen di bawah. Lalu dua kali ini segini lo aja. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga notifikasinya biar kalian ketinggalan video selanjutnya. Di like juga bila kalian suka dan di share. Atau suka main FC Mobile Legends juga. So kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.